Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali dalam program Syawan Teh. Saya Gaddafi Musli dan seperti biasa, kita akan membincangkan mengenai isu atau topik semasa di kalangan masyarakat kita pada hari ini. Dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Ahmad Fazrin Yahya, iaitu seorang ustaz muda dan juga pensyarah dari International Islamic College di Taman Batu Muda Gombak ini. Di kebetulan di mana kita berlokasi untuk Syawan Teh hari ini. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Kita akan membincangkan mengenai satu topik yang agak orang kata membimbangkan, pada masa yang sama menarik untuk dibincangkan Ustaz. Ini iaitu mengenai isu menutup aurat atau secara khususnya isu pemakaian tudung. Jadi boleh kita teruskan Ustaz, perspektif Islam mengenai menutup aurat ni Ustaz. Aurat ni bila bercakap pada aurat, ramai orang terbayang orang perempuan. Tapi sebenarnya orang lelaki pun tidak terkecuali dalam bab menutup aurat. Maksudnya masing-masing dua-dua gender ini, dua-dua jantina ini, baik lelaki maupun perempuan, masing-masing telah ditaklifkan, telah disyariatkan ke atas mereka kewajipan menutup aurat, tapi ikut batasan-batasan masing-masing lah. Itu pendahuluan mungkin tentang aurat. Jadi lazimnya kenapa bila orang bercerita tentang aurat ni hanya perempuan sahaja yang menjadi tumpuan Ustaz? Sejak dari zaman jahiliyah lagi sampai ke sekarang, kebiasaannya membuka aurat atau mendedahkan aurat ni yang melakukannya adalah orang perempuan. Bukan saya menafikan tiada langsung orang lelaki yang mendedah aurat, ada. Tapi kebanyakannya adalah orang perempuan. Berdasarkan hadis-hadis yang Nabi pesan tentang pentingnya aurat yang itu dijaga oleh orang perempuan, kerana orang perempuan sangat mudah aurat untuk mendedahkan jelas aurat dia. Dan aurat dia pun lebih mudah terserlah berbanding kaum lelaki. Kita bercerita tentang Ustaz menyentuh kata mengenai aurat wanita, seringkali wanita ini yang mendedahkan aurat mereka. Menyentuh tentang tudung. Tudung adalah salah satu fashion sekarang Ustaz. Dan tudung ini adalah sebahagian daripada penutup aurat. Namun ada juga jenis-jenis tudung yang nampaknya semakin, orang kata bila dia dah terpengaruh dengan fashion moden, sehingga ada orang pakai tudung tapi menampakkan daripada sebahagian tubuh badan. Itu Ustaz boleh komen. Perempuan yang pakai baju tapi seolah-olah mereka ni telanjang, berboget. Maksud baju yang mereka pakai untuk tutup badan tu bukan menutup pun, hanya membaluti badan tapi masih lagi membogel dan mentelanjangkan rupa bentuk badan mereka. Menisak macam ni, perempuan macam ni, Nabi cakap la yajidna rihatal jannah. Bukan sekadar tak boleh masuk syurga, bau syurga pun dia tak dapat cium. Waliyatu billah. Hadis lain, hadis Asma bila masuk ke rumah Rasulullah SAW, Asma dikatakan memakai pakaian yang agak jarang. Asma binti Abu Bakar. Rasulullah SAW menegur Asma bila seorang perempuan itu telah mencapai had akil baligh, sampai hidnya, maka dia tak boleh menampakkan kecuali ini dan ini. Rasulullah isyaratkan kepada tangan dan muka. Maksudnya orang perempuan secara jumhurnya yang dia boleh dedahkan hanyalah muka dan juga tapak tangan sahaja. Ada orang cakap kaki dan sebagainya. Secara jumhur ulama mengatakan, ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan, satu badan orang perempuan memang kena tutup kecuali wajah dan tapak tangan. Tapi ada style yang tutup, memang ditutup tapi seperti Ustaz sebut tadi, tutup tapi dia ketat. Macam mana tu Ustaz? Tutup ketat, dalam hadis yang sama Rasulullah cakap ada yang orang perempuan ni pakai macam ada bonggol, ada pundak unta atas kepala dia. Orang zaman jahiliah itu adat orang perempuan jahiliah, dia nak menunjukkan kebanggaan, kecantikan mereka, itu gaya dia. Dan ia masih berlaku sampai zaman sekarang. Tengok orang pakai tudung pun terbonjol ke atas kan. Yang tak pakai tudung lebih-lebih lagi lah. Berbagai-bagai bonjol yang terkeluar ke atas. Yang pakai tudung pun sama. So tudung bukanlah sebagai penutup, settle aku dah tutup aurat. Lebih daripada itu lagi, panjang lagi kalau bincang pasal aurat. Tapi bila mereka ni ataupun kaum wanita ni ditegur, dia melenting Ustaz. Kata, aku dah pakai tudung ni dah cukup bagus, apa lagi kau nak? Jadi macam mana caranya Ustaz, kalau Ustaz sebagai pendakwah muda nak mendekati, macam mana nak memberi orang kata dakwah kepada mereka ni tentang pemakaian tudung yang sebenar? Secara jujurnya dan secara logiknya, secara adilnya,
perempuan yang pakai tudung, dia sudah tentu lebih baik daripada perempuan yang langsung tak pakai tudung. Yes. Tapi macam saya tekankan tadi, pemakaian tudung bukanlah penamat cerita tentang aurat. Okay, tidak cukup seorang yang berhijrah dia pakai, tak pakai tudung, tiba-tiba dia pakai tudung lilit sebelit, dua tiga belit, aku tutup aurat. Yang baju seluar pakai kat bawah baju dan juga kain ni masih sama masa zaman dia tak pakai tudung dulu. Ketatnya, sendaknya, jarangnya, nampak semua urat yang tak perlu nampak. So, tiada beza. Masih lagi terletak di situ haramnya pemakaian orang perempuan yang macam ni. So, cara menasihati dia, Rasulullah SAW dalam hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah istausu bin Nisa, apa ni, aku berpesan dengan orang Nisa supaya ditegur dengan cara baik. Cara baik itu macam mana? Cara baik sebab Rasulullah cakap orang perempuan ni al-mara'atu kadzala'i, orang perempuan ni macam tulang rusuk. Kalau kau cuba keras, force dia akan patah tulang rusuk kan. Tapi kalau kau cuba elokkan dia, cuba betulkan dia cara baik, dia akan baik tapi dia akan bengkok juga orang perempuan. So, orang lelaki lah dia yang kena jaga. So, apa peranan dia maksudnya? Peranan si ayah, si abang, si adik lelaki, suami yang utama. Fu'anfusakum wa ahlikum nara. Jauhilah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. So, orang perempuan memang perlukan orang lelaki. Orang perempuan mesti perlukan nasihat dan bimbingan orang lelaki. So, orang lelaki pun kena belajar dulu lah bab aurat. Baru selamat orang perempuan. Jangan tiba-tiba nak nasihat je ustaz lah. Tapi kena tahu juga. Kalau ustaz lah contoh, macam mana ustaz? Ustaz sebut tadi ayat nasihat kena cara baik ustaz. Boleh bagi contoh macam mana kita nak, contoh ada seorang wanita yang pemakaian tudungnya tidak betul, macam mana kita nak bercakap dengan mereka ni? Apa ayatnya? Dia yang terbaik ialah, ya ustaz. Manusia ini secara fitrah dia, manusia kita semualah, tak kira lelaki perempuan, kita suka dipuji. Betul tak? Betul. Ada tak orang tak suka dipuji? Cerita riak ke takabur tu cerita lain. Betul. Tapi secara fitrahnya manusia suka dipuji. Betul. So, cara terbaik kita puji dia apa yang baik pada diri dia. Alhamdulillah, saudari ni baik, pakai tudung dan sebagainya. Apa ni, bagus ni, ini tudung ni adalah salah satu penjagaan aura. Tapi sayangnya ada beberapa part ni masih kurang. Saya rasa mungkin saudari tak faham dan sebagainya. Beli buku. Mungkin yang terbaik, setiap orang berbeza attitude dia. Mungkin orang yang jenis open-minded, dia tak ada masalah, orang lagi orang islah, orang tegur dia, orang perbaiki dia lagi suka. Ada orang, aku pakai tudung pun dah cukup bagus. No, orang tak pakai tudung siapa pasal aku tak sibuk ni. So terbaiknya cakap orang tu bagi buku. Apa kata aku ada terbeli buku ni, saya ada terbaca menarik ni, boleh baca. Balik rumah kita doakan dia dapat hidayah. Setakat tu. Sebaik-baik doa antaranya ialah seorang saudara muslim mendoakan saudaranya di belakang tanpa diketahui oleh saudara yang didoakan. Itu antara doa yang terbaik. Jangan cemuh mereka ustaz. Jangan cemuh. Setiap manusia ada kesalahan, kelemahan, ada putaran hidup masing-masing. Dulu orang ni mungkin jahat, Allah bagi hidayah dia jadi baik. So kita sebagai manusia, setiap orang ada tugasan sebagai pendakwah. Pendakwah bukan kerja dia tukar orang macam kita tukar baju. Kita sampaikan, kita macam beli baju, kalau kamu rasa nak kamu pakai. Allah buka pintu hati tu, dia pakai baju tu. Macam tu lah lebih kurang pendakwah. Bukan kerja kita nak push orang tu, kau kena pakai baju ni juga. Tak pakai, aku tak nak kawan kau dan sebagainya. Islam tidak melarang daripada mengikuti trend fashion. Betul ustaz? Islam tidak pernah melarang mengikuti trend fashion. Sebab dalam Islam dia ada permanent dan ada benda yang continuously permanent, ada yang benda yang keep on changing. Yes. Ada flexible. Itu Islam ni agama yang balance, tabat dan murunah. Ada benda yang memang betul permanent. Contoh, pensyariatan penutupan aurat, benda tu permanent. Cara tutup aurat terpulang. Zaman Rasulullah, Rasulullah mungkin tak pakai jubah ataupun baju macam saudara Rafi pakai. Tak pakai krok asadi macam saya pakai. Kan? Zaman Rasul capai berbeza. Tapi polisi ataupun konsep penutupan aurat itu ada. Memang ada beberapa peraturan dalam pemakaian Islam, antaranya tidak boleh memakai libas syuhrah. Bagi orang lelaki atau perempuan tidak boleh memakai pakaian yang cloth of fame. So pakai itu benda orang tak pakai tapi kita pakai. Contoh orang malam tu event pakai tema baju batik. Okay. Tiba-tiba kita pakai tuxedo putih pula color daripada topi sampai ke kasut.
Itu pakaian yang bentuk fame. Orang yang nak kemasyhuran saja yang pakai macam tu. So dari segi generalnya, tata cara atau guideline dia terpulang bagaimana selagi mana tutup aurat dan tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir. Contoh pakaian orang paderi Kristian, kita pun nak buat apa ni, ada fashion designer nak buat baju macam tu. Tak boleh. Atau pakaian-pakaian mana-mana yang secara signifikan ini popularnya ini pakaian orang kafir. Sekian. Tak boleh. Secara general terpulang macam mana fashion kita. Sama juga orang perempuan, tudung nak tudung macam mana pun. Zaman Rasulullah, Aisyah mana pakai baju kurung? Orang Melayu pakai baju kurung tak ada masalah. Sebenarnya baju kurung tu tidak sendak, tidak apa ni, see through. Yes. Tak ada masalah. Pemakaian tudung yang tidak betul ni, apa impak pandangan Ustaz, implikasinya kepada masyarakat jika tidak diperbetulkan cara pemakaian itu sebenarnya? Baik, implikasinya sebenarnya sangat besar. Tapi ia disebarkan dengan cara yang sangat halus. Kita tidak sedar. Kadang-kadang saya dan orang lain siapa yang terlibat dengan kejadian-kejadian yang terpandang orang yang pakai tudung, apatah lagi orang tak pakai tudung dengan baik, tapi dedah sana dedah sini, ia memberi kesan kepada iman seseorang tersebut. Mungkin si perempuan yang tidak memakai tudung yang elok, pakai tudung tapi nampak pusat, nampak yang belakang, yang depan, terbentuk sana, terbentuk sini, itu aurat. Dan aurat seperti itu, pendedahan seperti itu membangkitkan nafsu-nafsu yang sedang tidur. Nafsu-nafsu orang lelaki especially. Kadang-kadang orang salahkan orang lelaki saja. Ya, orang lelaki adalah yang sifat dia yang lapar pada nafsu. Tapi bukan semua yang tak boleh kawal. Sebab tu ada yang beriman, dia faham haram berzina, haram rogol dan sebagainya. Dia dapat tahan iman dia. Tapi yang tak dapat tahan, jadilah. Kalau dia tak dapat mangsakan orang yang memberahikan dia, dia mangsakan orang lain. Budak-budak, kanak-kanak yang dia jumpa, dah tak ada dah cara lain, dia lepaslah tempat siapa yang dia jumpa. So implikasi dia sangat besar dalam bentuk sosial sendiri. Agama sendiri memberi kesan titik hitam kepada especially dia orang lelaki yang memandang dia. Baru nak jadi baik kan, baru insaf, pergi kedai mamak tengok orang, dah nampak seksi sana sini. Pergi sini nampak seksi sana, seksi sini. Pergi sini nampak terdedah sana, terdedah sini. So ia memberi implikasi yang besar. That's why arahan ataupun surah Allah dalam Al-Quran, Qul lil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahun. Kepada orang mukmin seluruh, mukminat seluruhnya, bukan untuk orang Melayu saja, untuk orang Arab saja, untuk semua wanita-wanita yang beriman, tak kiralah dia bangsa apa, duduk negara mana, apa profession dia, apa jawatan dia, kaya mana dia pun, dia kena patuh kepada apa yang telah didatangkan oleh Al-Quran juga As-Sunnah. Terima kasih banyak Ustaz. Saya rasa perbincangan kita hari ini cukup menarik sekali. Tapi sebenarnya banyak lagi perkara yang kita boleh bincangkan. InsyaAllah. Cuma untuk program Siawan Teh, kita cuma dapat bincangkan setakat ini saja. Harap apa yang Ustaz Fazrin dan saya bincangkan sebentar tadi dapat dijadikan iktibar oleh para penonton dan juga pembaca harian itu sendiri. Dengan itu, sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera.